Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel saya. Di video kali ini saya akan mereview pakan ikan cupang ya, yaitu Polared. Nah, Polared ini saya pakai untuk anakan cupang dari umur 1 bulan sampai 4 bulan. Nah, umur yang 4 bulan paling dikasih pakannya itu 1 hari sekali ya. Kadang selingan pakai pelet yang lain, tapi dari umur 1 bulan sampai 2 bulan saya dipush pakai Polared ini. Karena setelah saya coba ya pakai Polared ini dibandingkan pelet lain yang pernah saya coba, itu bagusan Polared ini. Karena kan ikan cupang yang saya miliki sebanyak kurang lebih 120 itu suka, dan saya punya gupi. Gupi pun suka sama ikan moli ya. Semuanya suka. Itu pas waktu penaburan pertama kali pakai Polared, dia langsung suka gitu. Kan biasanya kalau pakai, saya pernah pakai udang kering. Udang kering yang saya olah itu yang pertama kali enggak dimakan, yang kedua agak dimakan, yang ketiganya baru dia makan gitu. Begitupun pelet-pelet yang saya gunakan, pelet kecil untuk ikan-ikan cupang kayak gini. Pertama kalinya ya beradaptasi dulu gitu. Seterusnya lalu kemudian sehingga sekarang masih menggunakan pelet itu. Namun Polared ini pas pertama kali saya kasih, dia ikan cupangnya langsung suka. Makanya saya ingin melanjutkan pakan ikannya pakai Polared. Saya beli Polared ini di online shop ya. Saya akan cantumkan di deskripsi. Nah, pakan telur Artemia tanpa cangkang memiliki kandungan nutrisi lengkap untuk bibit udang dan ikan, air tawar dan laut ya. Diberikan langsung tanpa ditetaskan. Jadi tanpa kultur ya. Ini udah langsung digunakan. Anda tinggal milih kebiasaan ikan Anda di atas atau apakah di bawah gitu cara makannya. Misalkan kalau di atas tinggal tabur aja, tapi kalau yang buat buraya kan makannya selalu di bawah gitu ya. Kita larutkan pakai air dulu. Itu bisa gitu. Dan kandungan gizinya cukup untuk ikan-ikan cupang. Lalu untuk ukurannya itu sangat kecil, sangat kecil banget, Anda bisa lihat ya. Jadi cukup untuk bukaan mulut si cupang yang burayak dari umur 2 minggu. 2 minggu pun bisa gitu, tapi jangan banyak-banyak. Kalau umur 2 minggu masih harus pakai kutu air. Nah, kalau udah 3 minggu, 1 bulan itu udah aman pakai ini, dilanjutkan ke seterusnya. Buat cupang-cupang besar pun sangat bagus ya. Harganya gak cukup mahal kok, Anda bisa cek langsung ya di online shop. Jadi sangat direkomendasikan ya, karena saya menggunakan ini dan seterusnya akan menggunakan ini gitu. Oke, mungkin segitu dulu ya penjelasan atau reviewnya. Saya tidak bisa ngomong banyak nih karena ini udah kepake juga sama saya gitu. Namun saya ingin men-share ke teman-teman semuanya bahwa pakan ini sangat baik digunakan untuk ikan-ikan cupang, ikan moli, ikan gupi ya. Oke, terima kasih banyak sudah menonton. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.